Halo, assalamualaikum teman-teman Kenarimania. Berjumpa lagi di channel saya, Dedi Kanari. Oke, sebelumnya mohon maaf teman-teman, ini mungkin video kali ini dari terakhir upload sudah sekitar 8-9 harian ya, karena memang juga saya baru ada kerjaan teman-teman yang tidak bisa ditinggalkan. Dan mohon maaf juga untuk teman-teman kemarin yang banyak request ya. Ada juga yang minta jalan-jalan ke Ring Bejo. Nah, itu kemarin saya sudah sempat cari-cari informasi dan insya Allah nanti dalam waktu dekat teman-teman kita akan main ke tempat Mas salah satu pemilik dari Ring Bejo. Ada juga kemarin yang request ke peternak yang pemula yang rumah-rumahan seperti video saya sebelumnya di rumah Bapak Sargono itu ya. Dan ada juga yang minta ditambah lagi untuk peternak yang cetak seri F kayak gitu. Insya Allah teman-teman dalam waktu dekat sudah saya agendakan, akan saya apa ya, istilahnya bikinkan satu-satu requestan dari teman-teman yang sudah mendukung saya sampai saat ini. Oke, ini sebenarnya permintaan lama teman-teman. Dulu ada pernah yang nanya sama saya, Mas, kok salah satu penari saya itu bulunya jatuh terus ya, tapi tidak kunjung berhenti. Mungkin dari salah satu teman subscriber yang dulu tanya, ini kebetulan di tempat saya ada salah satu penari betina ya, yang kondisinya itu selesai mabung teman-teman, sudah selesai, tapi sekitar ya 10-14 harian itu rontok bulu lagi ya, bulu-bulu paling banyak itu bulu-bulu halus itu sampai banyak banget, dan ini sudah hampir sekitar 20 harian lah itu belum kunjung selesai. Nah, nanti kita akan bahas tuntas, tapi sebelumnya kita intro dulu. Teman-teman semuanya, jadi untuk beberapa mungkin nanti penyebab ya atau solusi dari kenari yang jatuhin bulu tapi tidak kunjung selesai. Nah, ini ilmu yang akan saya bagikan kali ini juga berdasarkan saya cari ilmu ya di tempat teman-teman saya yang mungkin sudah lebih senior atau sudah lebih lama di dunia kenari. Oke, untuk penyebabnya dulu ya, yang pertama itu biasanya burung ini kutunan teman-teman. Nah, nanti bisa kita lihat, coba teman-teman bisa lihat dari bagian ekor atau sayapnya ya. Nah, itu dibuka saja itu biasanya banyak kutunya. Nah, kenapa banyak kutu itu bisa mengakibatkan bulu itu rontok terus? Karena dia merasa nggak nyaman teman-teman. Nah, ketika burung itu nggak nyaman karena gangguan kutu itu tadi, terus si burungnya itu tadi matokin dari bulu-bulunya. Nah, akhirnya jatuhan terus-menerus. Nah, kebanyakan juga di bagian badan ya, bulu-bulu halus. Kadang juga bulu sayap dan bulu ekor. Nah, itu kalau kita lihat bicara soal kutu, kita lihat di bagian ekornya teman-teman itu biasanya banyak. Nah, untuk cara mengatasinya, sebetulnya untuk cara mengatasi dari kutu ini di video saya sebelumnya juga sudah ada ya, teman-teman bisa cek. Itu hanya simpel teman-teman, modal Rp2.000 yaitu pakai sunlight. Nah, saya akan sedikit menjelaskan saja ya. Jadi air sunlight itu kita taruh di semprotan, ini kalau saya ya teman-teman ya. Nah, ditaruh di tempat semprotan, cukup beberapa tetes saja, tidak usah banyak-banyak ya. Nah, itu bisa langsung kita semprotkan. Tapi, asalkan untuk kondisi kita mencampurkan dengan air sunlightnya itu tidak usah banyak-banyak teman-teman. Takutnya kalau kena mata juga nanti bisa menimbulkan iritasi. Dan kalau mungkin kurang mantap ya, kalau saya di bagian ekor itu biasa kalau saya buka banyak, berarti di bagian badan, terus di apa itu sayapnya juga pasti banyak kutunya. Nah, itu biasanya untuk sunlightnya biasa saya kasih sedikit lebih banyak ya, di misal kita taruh di tempat apa itu gayung air mandi itu. Nah, terus burungnya langsung kita celupkan teman-teman, tapi di bagian kepala kita pegang seperti ini, terus kita celupkan dari apa itu kaki sampai seluruh badan. Nah, agar kepala tidak tercelup ya, tidak terkena mata, nanti di bagian leher biasanya di tengkuk belakang leher itu juga banyak kutunya.
Nanti bisa kita olesi dengan air yang sudah kita campur dengan sunlight itu tadi. Menurut pengalaman saya, dengan cara sunlight itu biasanya saya semprot, terus saya celup itu tadi 2-3 kali lah teman-teman. Untuk cara menggunakan sunlight untuk mengusir kutu itu terbukti cukup ampuh. Oke, untuk pengecekan apa itu kutu ya teman-teman ya pada bulunya. Itu biasanya kita lihat dulu di bagian ekornya kayak gini teman-teman. Nah, ini ada ya, walaupun tidak parah ini teman-teman, tapi di bagian dalamnya ini ada sedikit beberapa ya, jadi bintik-bintik kecil kayak gini. Nah, ini juga bisa mengakibatkan seperti yang sudah saya bilang tadi ya, itu bisa dipatok-patokin teman-teman karena tidak nyaman dengan adanya kutu. Nah, ini kalau saya lihat dari kondisi bulunya yang jatuh itu kebanyakan di bulu halus dan di bulu sayap. Kemungkinan kutunya itu di bagian badan dan sayap. Nah, ini akan saya lihatkan. Ini di bagian sayap, teman-teman. Nah, kayak gini nih. Nah, di bagian sayapnya sedikit kayak bintik-bintik kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, ini kelihatan banget ya. Nah, ini bisa mengakibatkan tidak nyaman, teman-teman, karena mungkin gatal ya, jadi dipatokin terus-menerus akhirnya bulunya itu rontok kayak gitu. Nah, jadi kalau sudah dipastikan ada kutunya seperti ini, bisa langsung kita atasi, bisa dilihat. Nah, ini tak lihatkan yang satunya teman-teman. Nah, ini sudah parah ya. Nah, ini saya yakin 90% mungkin karena dia ada gangguan kutu, jadi tidak nyaman, terus bulunya bisa rontok semua. Nah, untuk mengatasi dari kutu ini, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, saya sudah bikinkan ya, itu hanya modal 2000, simple dan terbukti ampuh, sudah pernah saya lakukan lah kayak gitu. Oke, kita bicara penyebab yang kedua. Nah, penyebab yang kedua ini biasanya tidak cocok dengan suhu udara di kandang ternak kita. Nah, ini kayak istilahnya orang ya teman-teman, kadang tinggal di suatu tempat itu juga tidak merasa tidak cocok ya, karena mungkin suhunya terlalu dingin atau suhunya terlalu panas. Nah, itu juga bisa mengakibatkan dari burung kenari kita itu bisa jatuhin bulu terus-menerus. Untuk solusinya ini cukup mudah juga. Kita sendirikan teman-teman. Coba kita keluarkan dari kandang ternak kita ya. Kita kerodong dulu karena kondisi yang jatuhin bulu. Cukup kita buka sedikit kayak gini saja kalau di siang hari. Nah, kita taruh di tempat lain teman-teman. Mungkin di ruangan lain atau di tempat yang nyaman. Nah, itu nanti perkembangannya kayak gimana. Kalau nanti dia sudah tidak jatuhin bulu, berarti itu karena dia tidak cocok dengan suhu di ruangan ternak kita. Untuk yang ketiga ini faktor karena stres. Nah, kalau stres ini juga saya tidak begitu paham ya teman-teman penyebabnya apa. Tapi biasanya kemarin saya juga sempat cari-cari ilmu juga di teman-teman yang sudah pernah mengalami ya. Nah, itu kalau stres itu biasanya pakai paut teman-teman. Jadi kalau mungkin kita betina ataupun mungkin pejantan yang kondisi jatuhin bulu ya, itu kita jadikan satu dengan paut teman-teman. Mungkin bisa umur-umur 2 bulanan lah. Kita jadikan satu selama mungkin 1-2 minggu. Kemarin kasus teman saya sekitar 10 hari setelah dicampur dengan paut itu malah bulunya yang jatuh ini itu sudah tidak jatuh lagi ya, jadi sudah kembali normal lagi. Oke, faktor yang keempat itu biasanya salah pakan. Nah, untuk pemberian pakan ini biasanya kalau di tempat saya teman-teman, untuk betina itu bisa dilihat juga di video saya sebelumnya, saya pakai pakan racian ya. Nah, mungkin juga dari betina saya yang satu ini, karena ini kemarin juga siapan, nah itu tidak cocok dengan racikan pakan. Nah, mungkin juga bisa diganti kalau ini kemarin karena saya sudah kasih dengan racikan pakan saya yang sudah saya upload sebelum di video yang pertama-pertama itu, lalu saya ganti dengan pakan kiloan teman-teman. Jadi saya beli di pakan-pakan burung itu pakan kiloan yang sudah diracik jadi satu itu ya. Coba kita pakai ganti pakan itu dulu. Nanti biasanya juga karena penyebab faktor dari pakan yang tidak cocok bisa mengakibatkan dari bulu kenari kita bisa jatuh terus-menerus. Oke, faktor yang terakhir teman-teman, faktor yang kelima, biasanya tidak cocok dengan sangkarnya. Nah, ini kebetulan kelihatannya sepele ya teman-teman. Nah, kemarin juga saya dapatkan informasi dari teman, karena kondisi dari sebelumnya juga jatuhin bulu kayak gitu. Ternyata setelah diganti dengan kandang yang lain, dia berhenti teman-teman. Nah, kemungkinan tidak cocok dengan sangkarnya itu tadi. Bisa kita ganti dengan sangkar mungkin dari betina yang lain ya. Tidak ada salahnya kita mencoba teman-teman.
Itu yang kelima, salah sangkar atau tidak cocok dengan sangkarnya. Bisa kita ganti dengan sangkar yang lain. Mungkin ada sedikit tambahan teman-teman untuk kebersihan. Nah, pada dasarnya mungkin dari lima faktor yang saya sebutkan tadi ya, termasuk dengan mungkin cara simpel ya untuk mengatasi solusinya sudah saya jelaskan tadi. Dan teman-teman juga bisa perhatikan dari kebersihan kandang. Nah, istilahnya kalau teman saya yang sudah pernah mengalami, yang sudah lebih lama di dunia kenari, dia bilang pada dasarnya kalau bulu jatuh terus-menerus itu faktor yang paling penting juga kebersihan kandang. Nah, tiap 3 hari sekali bisa kita bersihkan, kita ganti koran, kita rawat seperti hariannya. Insya Allah nanti tidak akan terjadi hal seperti itu. Mungkin kalau terjadi pun juga kita rawat dengan mungkin beberapa faktor dan solusi itu tadi, insya Allah nanti bisa sembuh normal lagi teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi mungkin cukup itu saja ya di video kali ini. Saya mohon maaf hanya video singkat karena ini saya bikinnya juga di malam hari teman-teman, karena ya sebelumnya mohon maaf banget karena dari beberapa hari saya tidak upload video ya, karena ada kesibukan kerja. Insya Allah untuk beberapa video yang kedepannya saya akan berusaha istilahnya membikinkan satu-satu dari kemarin teman-teman yang sudah request. Cara kali ini juga saya dapatkan dari pengalaman beberapa teman saya yang sudah lebih dulu di dunia kenari. Nah, mungkin lima faktor itu tadi penyebab yang paling sepele ya teman-teman ya, yang bisa kita lakukan tanpa istilahnya kita main obat atau main apa ya, kita bisa coba dari beberapa faktor sepele itu tadi, siapa tahu kita coba dan nanti berhasil agar kenari kita yang jatuhin bulu itu bisa kembali normal lagi. Jadi di sini bukan maksud saya untuk menggurui, saya di sini hanya berbagi informasi atau pengalaman, dan kebetulan pada burung saya kali ini yang jatuhin bulu baru akan saya terapkan teman-teman. Dari lima faktor itu tadi bisa kita urutkan satu persatu ya, dari faktor yang pertama atau solusinya tadi sampai faktor yang kelima. Nah, ini akan saya terapkan mulai besok pagi. Nah, nanti insya Allah di next video di part 2-nya saya akan perlihatkan teman-teman untuk perkembangan, dan semoga saja dari betina saya yang jatuhin bulu kali ini bisa sembuh lagi dan bisa saya bikinkan video untuk atau proses penyembuhannya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pokoknya di sini kita belajar bareng, kita sharing bareng. Mungkin kalau teman-teman ada yang mempunyai cara lain, bisa nanti ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung saya sampai saat ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan tentunya perkembangan di dunia ternak kenari kita ke depannya semakin lebih baik lagi. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.